sebelum korang tonton, alangkah baiknya kalau korang subscribe channel ini, like video ini, kongsi video ini ke kawan-kawan korang, dan follow @gaminghf di Instagram. Kalau sudah, skui tonton. Oke, kita sambung lagi. Sebabnya, lagi sikit jer lagi. Sekarang kita di bab kedua. Oke, level ini, kita dah selesaikan. Jadi aku skip ya. Selepas aku bertanya ke Encik YouTube, sekarang aku dah tahu jawabannya. Aku tengok sampai level 40 jer. Serius, aku tak paham kenapa jawaban dia bebek itik dalam bahasa Indonesia. Coba siapa yang rasanya dia warga plus 62, sila komen kenapa. Kalau level ini, korang kena kira semua lebah, termasuk juga dalam sarangnya, wakakak. Kalau ini, tekan semua orang, biar diorang keluar suara. Di level ini, tekan di akar pokok. Sebabnya, akar di Indo bermaksud puncak kuasa dua. Bagi dia hati yang kita punya. Kat atas kanan tuh. Warna power range lagi, hehe. Ni aku bagi kalau korang lupa, merah, biru, hijau, kuning. Nak dapatkan kuning, hijau plus merah. Balik lagi, bukan itu, tapi terbalikan handphone korang 180 derajat. Beberapa soalan Power Rangers berikut, korang kena hafal, ikuti aku. Sweeper jangan mencuri, maaf salah ayat, maksud aku merah, biru, gak ada. Satu tambah satu adalah dua, jadi tekan jer mana-mana, dan tunggu. Baca sendiri, wakakawokawo, aku malas nak bacakan, wakakawokawo. Tunggu jer sampai masa itu habis dan jangan tekan apa-apa. Pilih biasa bae. Ni soalan dulu-dulu. Kalau korang ingat buatlah masukkan gajah dalam peti ais. Ini maze tikus, tolonglah tikus tu cari lubang yang sesuai. Aku percepatkan jer, kalau dah kita jumpa di situ. Buat begini, dan cari mana lubang berhampiran dengan laluan terakhir.
Tarik nombor 4 yang cut level itu. Kenapa soalan ini muncul lagi? Pastilah cowok yang salah. Kawal bastu, dengan gerakan von korang, ke kiri, ke kanan, tapi jangan terlajak kena penghadang jalan. Nama dia ada kat cerita yang panjang lebar tadi. Coba teka. Mastilah gajah, sebab ia ada kat dalam peti aiskan tadi. Jawabannya Alberto Juan Pablo. Ini serius lagi, jangan berkedip. Dia tidur, gegarkan HP Anda. Senyapkan dulu suara gamenya. Di level ini, korang kena hati-hati, sebabnya, kalau korang dah ambil, pas tu dah lepas balik, benda tu dah tak boleh dialihkan semula. Cara nih, ambil perkataan, kamu, letak di nyawa yang berada di kanan atas. Lewat jar, bukan ada buaya pun, ada sarang buaya jar. Sama jar. Dua-dua pun sekilo. Tekan lama kat gambar tu, sampai ada tulisan. Dia datang, kenal siapa dia? Tak, alah, tadi dia seberang sungai kan? Baru ingat, dasar bogeng. Tadi cut level 44, ada apa? Yes, salah, ada tikus. Buat sementara, ini adalah level terakhir.